Soalan tambahan kedua saya jemput yang berhormat Kuala Krai. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Saya difahamkan mutakhir ini terdapat ramai guru-guru sekolah kementerian yang memiliki ijazah sarjana dan juga bahkan peringkat PhD. Tetapi mereka masih lagi berkhidmat sebagai guru biasa di sekolah-sekolah kementerian. Soalan saya ialah apakah langkah pihak kementerian bagi memanfaatkan kepakaran mereka dan meletakkan mereka di pos-pos yang sepatutnya serta menilai kenaikan pangkat dan gaji yang berpatutan dengan kepakaran mereka. Mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Berkaitan dengan guru-guru yang berkemahiran mempunyai tahap pendidikan yang lebih tinggi di peringkat PhD dan sebagainya, pihak kementerian sentiasa meneliti kebolehan guru-guru di semua peringkat bagi membolehkan adanya laluan yang terbaik untuk mereka berdasarkan kepakaran yang ada pada mereka. Jadi kita sentiasa melihat apakah stok yang ada, jumlah guru, kepakarannya, bidangnya, PhD bidang apa sebagai contoh, untuk melihat bagaimanakah dan apakah keadaan yang terbaik bagi membolehkan kita menggunakan kepakaran tersebut demi untuk kebaikan sistem pendidikan kita dalam jangka masa panjang. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan.